anu di rumah sanik kan ngoten. Oh, oh iya. Ini kan agak besar lah memang diameternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam sobat VIP Hobby. Oke teman-teman, untuk hari ini saya baru datangan paket ya. Nah, ini per sekok. Jadi salah satu keluhan saya dan teman-teman kan kebanyakan per sekok depan itu kan keras. Jadi hari ini dan kesempatan hari ini akan saya coba untuk ganti per sekok ya. Untuk di forum sih teman-teman banyak yang merekomendasikan pakai per sekok RA King. Jadi hari ini akan saya ajak untuk ganti sekok RA King. Nanti bagaimana hasilnya? Kita lihat saja nanti. Tapi sebelumnya ini teman-teman ya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video dari VIP Hobby berikutnya. Kita lanjut aja berangkat ke bengkel sekok. Oke, kita masuk ke kecilnya. Kantos Pierskop. Matos nggih, Pak. Nggih. Kayak mbak jaran. Dadi kudu niki, Pak nggih. Lek sile ngonten. Oh, pun kathah sing mriki, Pak Litron. Oh. Oh nggih, tembok kata. Nggih. Digantos pir napa? RA King. Oh PCX nggih. Nggih. Wonten sing damel PCX, wonten sing RA King, wonten. Oh nggih. Kalau nggak di omongin rencang-rencang nang serono kalau mas ya wis beriki kalau pun tak dilihat pengen ganti ngempuk no skok nang ini rek alamat pun ini pak ke Baman bengkel skok Pak Trimo boleh ano dek dek map ono kok. Kalau mau ningali ten map soalnya. Skoke nyaluk di empuk no isok, di atas no isok. Politron merah pak nggih singkatan nggih. Yang kunci tembok. Soale gawanane atas iki kok jaran. Aktif pak WhatsApp ini kok pak? Oh, buat teman-teman WhatsApp eh? Oh, telepon. Jadi memang nek pengen ngempuk no sak sile pak? Oh, kudu ngertas gue loh. Oh seret ini kok pengaruh nggih? Apa sih ribbon ribbonnya kan? Oke. Okay. Oh, kira-kira cuman irit dok. Jadi
Jadi gitu, harus diganti sasilnya juga. Saya juga baru tahu. Berarti sepedaku neng omah ya. Pengin timpo nek desak siling ya. Mio kilo ten griya nggih wates ya. Apa kudu gantos pir pisan Pak ngonten niku lek pengin ngempuno. Oh, mboten wajib harus ganti pir nggih. Wonten gram-grame, Pak. Soale yang tiang kathah sing wonten gram-grame ngoten. Cuman kotor nggih. Napa? Bakal hitungane sepedanya. Nek ngenten iki napa? Oli niku wonten perawatane enggak, Pak? Maksudnya ada napa? Waktu nggih, jangka waktu dikantos napa? Mboten. Kok wonten sing ngomong ana diganti. Membuka siling. Wah, perintilan ini ketikannya. Ancen wates pire. Ki pire to. Ki mbah. Wonten berarti ta kok dipoles? Iya, semu. Oh. Ngalai ini kok nggih, ngembes nggih. Di alat lengkap. Tapi sing diganti nama Pak. Siltok niki nggih. Siltok diganti juga ben lebih maksimal lagi empuk. Tapi mboten bocor Pak nggih. Maksudnya sing lawas ini. Oh. Pengaruh juga nggih kali keempukane. Lha kira niki tok napa? Bocor gak et tok. Dipotong Mas ya. Ketahuan. Kira oleh apa? Enam. Enam senti ya. Ini kayak apa Mas? Dalam? Anu, di rumah sana itu kan? Oh, rata. Oh iya. Ini kan agak besar lah Mas, dia mau terima. Hmm. Kata, ini lah. Ini kata ya. Iya. Kan kalau sedotannya kumpulnya kan mungkin berubah Mas. Hmm. Jadi ini ndamel lagi kayaknya, tapi lemasnya baru terlalu lemas. Tapi kelihatannya berubah kulingannya. Oh.
soalnya kan kita ngatur di bakar, kita juga ngatur klepek. Tapi itu suatan olinya. Dan lah kok orang-orang yang jengkel-jengkel umum kan langsung pakai oli-oli shock bakar mas. Jadi aku buatnya sangat jamin langsung ketemu mas. Mungkin soalnya kan buatnya semerut kumpul nih tiang tiang. Tapi kan kali ngerasa nih kumpul nih, aku nyedotnya piye gitu. Oh, kan takarannya itu takaran samin, kadang 30 per kali. Ya, sesuai takaran oli. Ini buat sakit. Nggih, kan pun pengalaman anu manual. Nah, dirasakno. Nggih, takaran manual mas, tangan. Mulai dulu kita kan memang enggak canggih lah, tapi pakai anu mas, logika niku aku ngoten. Ini pakai kan, perasaan. Nggih. Makanya enak botene kan alhamdulillah emang itu sing gamel terkenal bapake Pak Trimo ngene Bu. Nggih. Motor mobil pun nggih ngoten, boten mung takaran. Oli pun boten sampe langsung oli niku, paket 20 mali ngoten. Dan masih oli hidrolik pun yang mahal tetap ngalih kurba maling lah. Jadi sistemnya nggak terlalu. Kalau kita ngomongin kencang-kencang, oh, nang daerah Serono kan lo. Di alam juga ada ingin itu di Jember, sekaki-kaki tentang mangli gini sih mas. Kalau bilang beri di Jaya ini beri di ini nemu ane penyakit itu sing angel gitu kalau nggak terlalu. Masalah cara kerjanya sami. Cuma enak enggak iki iso ngrasakne kok gerak ngono lho iki kan maunya kan nyaman ngono lho nyaman sampai ketemu alus piye kan ngono iki lho nggih susahnya di situ nggih ngono iki masang sil Pak. Ya rencana rata lentur sih. Jujuk nama ni, tapi jujuk tak lah. Okay, maksimal satu lah sih kira-kira. Memang tak. Tidak ada dia. Tak ada mana. Jujur tak jujur emang tuh. Kira-kira satu menit sih. Tak kalau aslinya Sidoarjo mas, cuman pegawai ini ten Blimisari Bandana, makanya nggih tinggali ten Pancoran niku. ABC, oh Nikit, tidak jadi Surabaya berarti. Sidoarjo ler nih arah Surabaya. Tapi kalau tanggulang ini daerah pantas sulit nih. Oke. Bukan monggo. Wah. Oke. Enak. Uy. Oke. Di. Bu ya. Kita lewat yang jalan nggak beraspal. Wah, empuk cuy, lebih.
Tidak ada apa-apa. Hasilnya memuaskan. Dan sekarang lebih sopan entul-entule. Jadi tadi itu nggak terlalu banyak kasut soalnya akeh ngobrol sama Pak Trisnonya ya, yang punya bengkel. Beliaunya banyak cerita pengalaman di luar Jawa. Jadi hasilnya seperti ini, sangat memuaskan. 200 ribu termasuk yang standar sih segitu ya. Oke, kita tes langsung di jalanan. Ya, tidak lewat yang jalannya tadi kan. Ada salah-salah ada. Garansi 3 bulan katanya teman-teman. Kalau ada bocornya ada apa sudah tadi buat itu. Jalan gak enak. Nah, boleh enak. Ini sopan. Oh iya. Oke. LPR-nya semua belakang lakukan lagi. Oke teman-teman, cukup sekian ya. Jalan-jalan kita ganti sepatnya, ini saya lagi lewat jalan tidak beraspal, sekarang ngecek tes apa namanya stopnya, lumayan empuk, lebih sopan lagi mentul-mentulnya. Sese, kita closing deh, jalan enak aja ya, biar gak geter ya, ini jalannya anjur banget. Itu ada kelihatan jalan enak. Kita closing di jalan raya aja ya, biar jalannya mulus. Oke teman-teman, sekarang saya sudah di jalan raya, jalan mulus yang pastinya lebih baik ya. Jadi seperti itu untuk proses penggantiannya, untuk proses penggantian per stopnya Fox Air yang sangat keras menurut saya ganti per stopnya Air King dan hasilnya lumayan empuk dan empuk menurut saya banget sekali. Jadi mohon maaf tadi banyak yang terpotong ya mungkin videonya, soalnya tadi ngobrol sama Pak Trisnonya, Pak yang punya bengkel, tentang pengalaman hidupnya beliau. Oke, terima kasih teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video dari VIP Hobi berikutnya tentang Fox Air khususnya ya bersama saya. Terima kasih, selamat beraktivitas dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu dulu.